Alhamdulillah saya okey dan stabil. Buah pinggang dan lain-lain termasuk makan semuanya okey. Itu kata Alif Sata. Alif ketika dihubungi berkata, dia mula mengalami gejala iaitu hilang dari bau. Difahamkan ini gejala wabak ini. Saya pakai sabun mandi pun tak boleh hidu bau. Namun yang lain semuanya okey. Alhamdulillah saya ditempatkan sebilik dengan pembantu peribadi. Disebabkan di sini tidak ramai pesakit, jadi banyak katil kosong. Untuk makluman ujian celitan yang dilakukan sebelum ini, sebagai mematuhi SOP yang ditetapkan FINAS kepada yang mahu menjalankan syuting, ia bukan disebabkan saya ada kontak rapat dengan mana-mana pihak yang disahkan positif COVID-19. Saya sentiasa mematuhi SOP pun di mana, apatah lagi saya mempunyai anak-anak kecil. Hanya selepas diberitahu individu ditemui positif COVID-19, saya maklumkan kepada produksi dan terus minta diasingkan. Saya tak mahu memberi apa-apa risiko, kata pelakon itu. Berkongsi keadaannya selepas dirawat di sebuah hospital di Melaka, penyanyi yang popular dengan lagu I Want You To Love Me itu berkata, keadaannya stabil dan tidak menunjukkan gejala. Hingga kini saya tiada rasa nak demam atau mengalami masalah pernafasan. Tiada rawatan yang khusus diberikan, cuma saya banyak minum air. Setiap pagi saya akan buat aktiviti seperti biasa dilakukan di rumah seperti bersenam. Cuma saya kena banyak fikir positif daripada segi mental. Saya juga nak ucapkan terima kasih kepada semua yang menghantar mesej dan memberikan kata-kata semangat. Saya akui perasaan saya lain sangat apabila berjauhan dengan keluarga. Hanya panggilan video yang mampu mengubat rindu saya pada anak-anak. Boleh dikatakan setiap jam saya akan hubungi mereka untuk mendapatkan perkembangan terkini, ujarnya. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.